Kita beralih ke berita sepak bola. Jelang bergulirnya Liga 2 PSSI, tim Persebaya Surabaya melaunching jersey baru Senin malam. Jersey buatan dalam negeri ini diklaim sebagai jersey tercanggih di Indonesia karena dibuat dengan bahan material terbaik. Persebaya Surabaya Senin malam resmi melaunching jersey terbaru yang akan digunakan untuk kompetisi Liga 2 PSSI. Jersey buatan dalam negeri ini diklaim menjadi jersey paling canggih di Indonesia. Selain dibuat dengan bahan terbaik, jersey juga anti ultraviolet dan antibakteri sehingga tidak cepat bau. Dengan motif kroko atau kulit buaya, jersey yang dominan warna hijau ini juga terlihat modis dan khas Surabaya. Jersey tersebut akan digunakan untuk laga home, sedangkan untuk away, Persebaya akan menggunakan warna putih. Persebaya juga melaunching kostum latihan dengan warna hijau muda, serta kostum pemanasan berwarna hitam yang dipadu garis hijau tipis. Yang hijau begitu tidak kelihatan detailnya ya, tapi itu kalau kita pegang ada teksturnya. Jadi kayak kita pegang tas kulit buaya, jadi ada tekstur buayanya. Dan itu untuk bikin, itu susahnya minta ampun, karena itu dari kain, bukan dari sablon atau dari sublimasi. Dalam kesempatan ini, Presiden Klub juga memperkenalkan 6 sponsor yang membiayai operasional klub. Sedikitnya 30 miliar rupiah lebih, dana telah digelontorkan demi kesuksesan Bajul Ijo lolos ke Liga 1 PSSI. Tribroto Purnawanto, Surabaya.